Jadi sedikit. Penitipan usaha Wane dan game PlayStation balik digencarkan jajakan Satpol PP Kota Jambi. Selasa sore puluhan petugas menyusuri kawasan Mayang dan Jelutung Kota Jambi. Dari razia tersebut petugas meradang karena mendapati sejumlah Wane dan usaha game PS yang telah disegel namun tetap beroperasi dengan membuka segel. Ada 4 tempat usaha yang nekat membuka segel itu, diantaranya 2 Wane kawasan Mayang dan 2 game PS di kawasan Jelutung. Nengok kondisi itu, petugas Satpol PP balik melakukan penyegelan. Kabid Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satpol PP Said Faizal memastikan setelah tindakan segel balik, tempat usaha Wane dan game PS membuka segel akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Untuk yang merusak segel secara peraturan daerah, peraturan wali kota, itu kami segel ulang dan kami nanti kami proses ke kantor. Untuk tindak pidana sendiri yang gimana nih? Untuk tindak pidana itu kami serahkan, sudah kami laporkan ke pihak kepolisian. Surya Abadi, Jambi TV.